Hai semuanya, jumpa lagi bersama Praktis Simple. Di video kali ini, kita akan membuat perahu penyelamat dari botol bekas dan juga kardus. Buat kalian yang kelas 1 SD dan memasuki tema 8, maka kemungkinan akan ada tugas seperti ini ya. Simak baik-baik videonya agar kalian bisa mengerjakan tugasnya. Oke, langsung aja kita ke cara membuatnya teman-teman. Di sini aku sudah menyiapkan 2 buah botol bekas, kemudian kardus, dan ini kertas sebagai layarnya nanti. Dan untuk menghiasnya nanti, di sini aku memakai spidol. Dan untuk menempelnya, aku memakai lem tembak ya teman-teman. Jika kalian tidak ada lem tembak, kalian bisa juga memakai lakban. Pertama, kita potong dulu kardusnya kira-kira sepanjang botol bekas tadi ya teman-teman. Ya, lebih panjang sedikit lah. Kemudian kita tempelkan botol bekasnya seperti ini. Jika kalian tidak ada lem tembak, kalian bisa memakai lakban ya. Nah, sudah jadi seperti ini nih teman-teman. Ini sebenarnya sudah jadi, tapi aku ingin menghiasnya biar kelihatan lebih bagus. Untuk menghiasnya, aku memakai kardus bekas juga. Untuk menghiasnya, kalian bisa berkreasi sesuai dengan keinginan kalian ya, atau bisa juga mengikuti video ini.
Nah, teman-teman, perahu penyelamatnya sudah jadi nih. Gimana menurut kalian? Bikinan aku bagus enggak? Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, teman-teman. Bye-bye.